Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali ke Amans 24 bersama saya Nisa K. Kita ikuti perkembangan dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Qualcomm hari ini mengambil pentas utama menerusi sebuah acara khas mengumumkan sejumlah perkara baru. Antaranya adalah chip Snapdragon 845 yang mana bakal hadir dengan rekaan 10 nanometer dan menawarkan akses LTE lebih pantas. Xiaomi turut mengambil peluang dan mengumumkan mereka bakal memperkenalkan peranti dengan Snapdragon 845. Selain itu, Qualcomm dan Microsoft turut mengambil peluang untuk mengumumkan komputer Windows 10 dengan masa penggunaan bateri melangkaui 20 jam. Dua komputer riba baru yang akan hadir dengannya menjalankan Snapdragon 835 adalah daripada Asus dan juga HP. Tidak ketinggalan sama adalah AMD yang mengumumkan mereka dengan Qualcomm turut akan bekerjasama untuk hasilkan PC always connected melalui pemproses Ryzen Mobile. Dalam arena aplikasi, Instagram kini membolehkan anda menyimpan Instagram Stories melangkaui 24 jam dan memaparkan Stories Highlights di profil Instagram anda. Google pula telah memperkenalkan aplikasi pengurusan fail mereka, Google Files Go, secara rasminya membolehkan pengguna Android seluruh dunia memuat naik dan menggunakannya. Dan akhir sekali, Jabatan Imigresi Malaysia kini memperkenalkan cermin marih untuk memudahkan proses mengambil gambar pasport untuk bayi. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lalu untuk dunia teknologi. Jumpa esok untuk Amans 24. Saya Nisa K. Yosh!